بسم الله تس تس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertalah bola ilmi dan pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita tes tes uh, kenapa ini dan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas tazkiyatun nufus kiat mensucikan jiwa dan kita masuk pada <coughs> poin yang ke 10 <coughs> dari Tazkiyatun Nova ini dan tes-tes kenapa ini ya kok nggak bunyi is baterainya ini kayaknya naiknya tes tes satu ya. ya di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas tazkiyatun nafas dan kita masuk pada poin terakhir dari kitab 10 kiat membersihkan jiwa di mana poin ke-10 ini kita akan mengenal sifat dari kejiwaan manusia. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki hati ataupun jiwa. Masalahnya, hati ini memiliki rahasia yang tidak bisa dipahami keagungannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menganugerahkan kepada manusia akan hati-hati yang baik. Kita tahu bahwa letak hati itu kan di tengah-tengah kan, Bu? letak hati itu ada di tengah-tengah, ke atas kepala dan ke bawah perut, karena dia letaknya di jantung. Itulah yang disabdakan Nabi saw. Ala wa inna fil jasa Ida saluhat saluhal jasadu kluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kluh ana wahyul qalbu. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh kalian ini terdapat segumpal daging. Bila mana dia baik maka seluruh badan ikut baik. Tapi bila mana dia rusak maka seluruh badan akan rusak. Itulah hati manusia. Karena dia letaknya di tengah-tengah. Makanya dia bisa ditarik ke atas ke kepala, bisa pula ditarik ke bawah ke perut. Dan kita tahu bahwa kepala Kemudian, jantung yang ada di dada dan juga perut itu memiliki rahasia tersendiri. Kalau saya tanya, ibu, pemanya ada seseorang yang hendak dibedah di operasi, satu operasi kepala satu operasi jantung, satu operasi perut. Kira-kira ibu milih yang mana? <laughs> Kalau isi kepala dioperasi bahaya kan bu? Bisa mati orang. Jantung juga sama. Berarti yang paling ringan kan perut ya. Paling isinya kotoran saja kan gitu. Tetapi yang saya maksud bukan itu maksudnya. Dari tiga anggota badan ini, kepala, jantung, dan juga perut ini. Kepala ini ada akal. Tetapi perut itu ada syahwat. Dan di bawahnya ada kemaluan juga, syahwat juga. Di tengah-tengahnya ada hati. Disitulah ada jiwa. Kalau hati ini terkalahkan dengan perut dan kemaluannya yang ada di bawahnya, maka hati itu akan sakit. Itulah yang disebut dengan kolbun sakim namanya, hati sakit, karena hatinya terkalahkan dengan syahwatnya. Tapi kalau seandainya ditarik ke atas, di kepala itu juga selain daripada akal dalam akal ini kalau dia tidak sehat berarti ada syubhat di dalamnya. Bisa pula kemudian hati ini tertarik kepada syubhat. Lebih bahaya lagi. Karena syahwat itu merusak akhlak. Sementara syubhat itu merusak agama. syubhat letaknya di kepala, di akal manusia. Sementara syahwat itu letaknya di perut dan di kemaluan. Makanya kemudian hati ini di tengah-tengah dia perang karena harus melawan dua musuh dalam badannya. Dia harus melawan syahwat perut dan kemaluannya, dan dia harus melawan syubhat yang ada di kepalanya. Kalau hati itu terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dia bisa melawan syahwat dan juga syubhat maka hati itu akan menjadi qalbun salim hati yang selamat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah jiwa yang tenang tetapi untuk mewujudkan hati ini supaya bisa melawan penyakit syahwat yang ada di bawahnya dan penyakit syubhat yang ada di atasnya itu kan tidak serta-merta bisa Bu harus ada perjuangan. Caranya gimana? Supaya kita bisa mengalahkan dua-duanya itu. Karena dua-duanya bahaya masalahnya. Ingat ketika saya mencontohkan apa bedanya syahwat dengan syubhat tubuh. Saya sering mencontohkan bahaya syubhat dan syahwat ini ketika bicara soal iblis dan Nabi Adam. Dua-duanya sama terusir dari sorga, tapi beda sebabnya. Ketika Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sorga, kemudian diturunkan ke dunia, salahnya di mana salahnya karena Adam mengikuti syahwatnya. Tapi ketika Iblis dikeluarkan dari sorga ke dunia salahnya karena dia mengikuti syubhatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam as Jangan kau coba-coba dekat pohon ini ya. Ini pohon larangan dam. Jangan dimakan. Ya. Yeah. Tetapi kemudian was-was datang kepada Adam. Iblis mengganggu Adam. Akhirnya kemudian syahwat Adam pun menguasai hatinya. Akhirnya mendekati penasaran memakan. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua dari sorga Eh Adam dan Hawa. Berarti kesalahan Adam apa? Makan Makan urusan kepala, urusan perut, urusan perut berarti kesalahan Adam. Itu gara-gara urusan perut berarti bicara soal syahwat. Itulah dosanya Nabi Adam. Lain Adam, lain Iblis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Iblis untuk sujud kepada Adam, Iblis tak mau. Iblis pun mengatakan. di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngapain aku sujud ke Adam saya kan lebih baik dibandingkan Adam saya lo tercipta dari api dia dari tanah enak saja saya harus sujud kepada ciptaan yang lebih rendah dari aku otaknya jalan iblis itu akhirnya bersarang syubhat di kepalanya dengan cara apa dengan cara kias batil apa kias batilnya Iblis merasa bahwa Ciptaan dia itu mendekati malaikat. Karena yang namanya api dengan cahaya itu mirip-mirip. Tapi kalau cahaya dengan tanah kan beda gitu ya. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Jadi iblis merasa dia dekat dengan malaikat. Dan malaikat makhluk mulia. Sementara Adam jauh daripada para malaikat. Dari asal ciptaannya. Dari situlah dia mengatakan di hadapan Allah. ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin aku lo lebih baik dibandingkan adam kau ciptakan aku dari api kau ciptakan adam dari tanah di mana pemikiran iblis ini di otak dia di kepala dia itulah yang menjadikan kemudian iblis tersubhati dengan kalimat itu dari situlah Allah mengatakan fakhruj minha fa inna qarajim. Keluar kau iblis dari sorga kau makhluk yang terkutuk. Berarti kesalahan iblis apa? Syubhat di kepalanya. itulah bedanya syahwat dengan syubhat. Satu bersarang di kepala yang disebut dengan syubhat, satu pula bersarang di perut dan kemaluan yang disebut dengan syahwat. Lah hati itu tengah-tengah tuh. -tengah Dia harus melawan ke atas, melawan ke bawah. Kata para ulama, bagaimana supaya hati kita ini tetap selamat? Lakukan lima perkara: pertama, latih kesabaran. Karena orang, kalau tidak sabar hatinya, tidak akan selamat hatinya. Contoh mudah saja. Apabila datang musibah kepada ibu, antah kemalangan, antah kesehatan, antah ekonomi, sebutkan musibah apa saja, kematian. Orang yang dicinta dan begitu seterusnya diomongin orang yang tidak-tidak gitu kan. Pokoknya musibah. Ibu kalau tidak sabar menghadapi musibah bisa kufur. Bu. karena ada orang-orang yang menghadapi musibah itu mereka tidak sabar akhirnya karena tidak sabar tasakhud dia mulutnya mulai bicara yang tidak-tidak kepada Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan kufur kepada takdir kenapa asik aku saja kenapa dia tidak kenapa anakku begini kenapa anak orang tidak Kenapa ekonomi aku yang gulung tikar? Kenapa orang yang bentang-bentang tikar dan begitu seterusnya? Akhirnya apa menolak takdirmu karena tidak sabar, hatinya sakit. Jadinya kan ini yang pertama, yang kedua sholat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wastainu بِالصَّبْرِ was salat Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dengan sabar. Yang kedua dengan solat. Kenapa mesti solat? Karena solat itulah yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Makanya solat disebut solat karena silatun bainal abdi warabihi. Dia ada hubung kait antara hati dengan Rabbnya. Seorang hamba ketika berkomunikasi di dunia itu. Dalam solat itulah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga mujahadatun nafsi. Berusaha untuk melawan melawan syahwat dan melawan syubhat. Jangan mudah mengikuti syahwat, jangan mudah mengikuti syahwat. Dilawan, jangan diam saja. Ah, saya tak mau. Ayolah ke sana, ayo gibah rame-rame kan enak gibah rame-rame nggak nggak lah nggak, nggak mau jadi dilawan sama dia ya kemudian juga yang keempat zikrullahi azza wa perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa taala mengingat Allah subhanahu wa taala baik dengan seperti talabul ilmi seperti sekarang ini kan ini bagian daripada zikir talabul ilmi ini ataupun zikir yang ma'ruf di lisan terus mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bertasbih, bertahlil, bertakbir dan begitu seterusnya dan yang terakhir berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak balikan hati kita itu adalah Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik wa yang membolak balikan hati tetapkan hatiku di atas agamamu ya Inilah lima perkara yang bisa menjadikan hati kita bisa melawan syahwat dan juga syubhat. Lah di sini muallif taala ketika menyebutkan tentang mengetahui sifat kejiwaan manusia, beliau membagi hati menjadi tiga. Lihat pada halaman ke-46 nya. Pertama, an-nafsu al-mutmainnah ada yang disebut dengan jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua ada yang disebut an-nafsul jiwa yang gemar mencela. Dan yang ketiga an-nafsu bisu, jiwa yang mengajak berbuat keburukan terus. Baik kita akan ulas satu persatu. Pertama jiwa yang tenang memiliki jiwa yang tenang itu, Bu. Itu tentu enak. Karena hati kalau tenang itu semua jadi lapang kan. Bu? Hati kalau tenang lapang semuanya. Walaupun dia hidup di rumah sempit, tapi kalau hati sempit yang lapang pula jadi sempit. Kita baca sedikit perkataan pengarang di sini. Jiwa yang tenang lantaran keimanan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab jiwa yang tenang itu kata beliau adalah iman. Iman yang menghujam dalam dada. Dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat yang tinggi terhadap keimanan itu sendiri artinya semangat untuk terus memperbaharui keimanan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang puas lagi diridhoi maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku kemudian masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi hati yang tenang itu, kata pengarang di sini adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan. Sebab kalau iman sudah menghujam dalam dada Bu, itulah yang menggerakkan badan kita. Jadi kalau iman itu sudah bersarang di dada Bu, maka iman itulah yang menggerakkan lisan akhirnya terus berzikir, yang menggerakkan badan akhirnya bergerak ke tempat-tempat yang berpahala. Kemudian mata tidak memandang kecuali yang dihalalkan, telinga tidak mendengar kecuali yang dibolehkan, lisan tidak mungkin bicara kecuali dengan tutur kata yang baik dan begitu seterusnya. Karena iman ini menggerakkan semuanya. Bahkan lebih daripada itu, iman inilah yang menjadikan hati itu tenang, bu. Makanya ingat kisah Bilal bin Rabah, Rosulullohwan. Ketika Bilal itu disiksa oleh majikannya. Umayyah bin Khalaf dengan siksaan yang luar biasa di kala itu ya. Bagaimana tidak diikat di batu, diletakkan tiga hari di padang pasir, tidak diberikan makanan, minuman, disiksa setiap hari dicambuk dengan cambukan dan tidak berhenti cam, yang menyambuk kecuali karena kelelahan. Tapi lisan Bilal terus menunjukkan kelezatan imannya. Ahadul ahad ahadul ahad kata Bilal yang Esa dan yang Esa karena Umayyah bin Khalaf meminta agar Bilal memuji berhala-berhalanya tapi Bilal tak mau ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ada yang bertanya kepada Bilal bin Rabah bagaimana kau bisa bertahan dari siksaan Umayyah dan orang-orangnya sementara siksaan itu luar biasa wahai Bilal Apa kata Bilal? Aku sandingkan rasa sakit saat aku disiksa dengan kelezatan iman yang ada pada hatiku. Kusandingkan tuh antara ladzatul iman kelezatan iman dengan mararatul adab dengan sakitnya siksaan karena imanku jauh lebih tinggi dibandingkan rasa sakit dari adab itu maka aku tidak pernah merasakan apa yang mereka cambukkan kepada badanku. Subhanallah. Dari sini ada faedah bahawa orang kalau imannya kuat dalam hati, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah itu datang dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan musibah kecuali karena kecintaan dengan hambanya entah dalam rangka menghapus dosa, mengangkat pak, mengangkat derajat dan begitu seterusnya Bu, Maka iman inilah yang menjadikan hati kita mutmainah. Ini yang pertama. Jadi jiwa yang tenang adalah jiwa yang dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan zikir dan dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yahya ibn Muadz rahimahullahu taala mengatakan obat hati itu ada lima ...obat hati itu ada lima. Apa kata beliau? Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada lima. Dan kalau lima perkara ini ibu lakukan... ...maka hati ibu akan tenang. Itulah yang disebut mutmainnah tadi. Pertama, kira'atul Quran. Beliau mengatakan membaca Al-Quran... Kiraatul Quran Membaca Quran Tapi bukan hanya dibaca Bittafakur Dengan juga Mentadaburi maknanya Yang kedua Khala'ul batni Mengosongkan perut Artinya berpuasa Kemudian yang ketiga Qiyamul layli Berusaha untuk solat malam Kemudian yang keempat Wattadarru indas sahari kemudian berdoa di akhir malam dan yang terakhir mujala satu salihin duduk bersama orang saleh baca Quran dengan tafakur kemudian berpuasa kemudian Qiyamul lail berdoa di akhir malam dan berkawan dengan orang saleh kalau lima perkara ini ibu lakukan maka ibu akan merasakan ketenangan hati itulah disebut mutmainnah namanya hati yang tenang ini yang pertama yang kedua kata beliau di sini an al allawama jiwa yang gemar mencela yaitu jiwa yang sering mencela pemiliknya jika berbuat kesalahan atau lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tidak mengerjakan ketaatan dengan sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa wala bin Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jiwa lawamah ini Bu, hati al -lawama. Lawam itu artinya mencela. Memang ada sebagian ulama mengatakan lawam itu artinya hati yang ragu, bimbang. Bimbangnya ini maksudnya terkadang condong kepada kebaikan, terkadang terkadang condong kepada keburukan, ragu-ragu di tengah-tengah dia. Tapi ada yang mengatakan bahwa lawamah ini ini bisa terangkat menjadi mutmainnah tapi bisa kemudian terjun menjadi amarotum bisu hati yang jelek. Seperti apa contohnya? Kalau yang ibu celah itu karena ibu luput dari kebaikan, ibu celah tuh. maka hati lawamah ini bisa meningkat menjadi hati mutmainah. Tapi kalau ibu mencela perbuatan maksiat yang tidak ibu lakukan, ibu mencelanya, maka boleh jadi ibu terjun payung menjadi jiwa yang disebut dengan amarotum bisu. Yang terakhir, jiwa yang buruk, yang ketiga, itu. contoh bu. Umpamanya ibu malam-malam Biasa ibu sholat malam Karena udah beberapa hari ini hujan Terus cuaca juga dingin kan begitu bu Yang gak pernah narik selimut ditarik pula selimut itu Akhirnya bablaslah kemudian Waktu sepertiga malam lewat Bangun subuh pula Kemudian ibu celak kenapa saya tadi tak bangun Kenapa saya tidak pasang alarm? Kenapa saya tidak ngomong sama suami untuk dibangunkan? Mencela terus nyesel dia. Ah ini lawamahnya bagus, Bu. Lawamahnya untuk kebaikan kan. Ibu tidak ngaji, nyesel. Aduh, kenapa saya tak ngaji tadi? Ya. Coba saya ngaji, saya pulang dapat ilmu. Pemanya ada orang yang kesusahan ingin dibantu. Ya dalam hati ibu ingin bantu tapi malas-malas tahu-tahu kemudian meninggal pula orang itu Nyesel ibu aduh kenapa saya enggak bantu tadi saya enggak bawa ke rumah sakit kan nah, jadi pokoknya jiwa ini dia mencela kenapa dia tidak berbuat baik kenapa dia tidak sedekah kenapa dia tidak solat malam kenapa dia tidak berdoa kenapa dia tidak membantu jadi celaannya ini untuk kebaikan nah, kalau yang seperti ini lawa ini meningkat dan menjadi mutmainah itu biasanya. tapi kalau kebalikannya Bu, kebalikannya Ibu kemudian mau ikut kumpul-kumpul dengan tetangga ya, gibah bareng. Karena sibuk ibu di rumah belum masak, belum ini gitu kan. Kemudian siang-siang datang, datang kawan yang ngasih tahu, "Oh, kamu tadi kalau hadir bagus loh, rame loh, seru loh," katanya. Kata ibu, aduh kenapa saya gak ikut gibah juga? <laughs> kan itu, itu kan nyeselnya itu karena tidak ikut gibah kan bu? Ah, ini jiwa yang kotor kayak gini nih. Nanti nyungsep tuh jiwanya itu dari lawama itu turun kepada amarotum bisu tuh. Contoh yang lain pemanya ibu sedekah nih pemanya ke pesantren saya Jabal karena mau bangun pesantren pemanya kan. Kasihlah uang banyak-banyak 10 juta. Awalnya ikhlas, ya mantap gitu ya. Kemudian setelah satu minggu, mungkin ibu butuh apa butuh apa gitu kan, mulai terpikir kenapa nggak lima juta saja? Kan lima jutanya kan bisa kan? <laughs> Itu ya kan. Nah ini namanya lawama yang jahat kayak gini nih bu. Orang sudah sedekah sedekah lah kan begitu. Ngapain kemudian disesalkan? Ini bisa jadi amarotum bisu jadinya tuh jadi mencela itu kemana tuh celaannya tuh? Kenapa saya nggak ikut terlibat? Coba sih ikut terlibat di situ kan seru juga tuh. jadi hal-hal yang seperti ini lihat itu disebut lawamah namanya. Yang dan kalau bisa lawamah ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah eh, apa namanya Al Mukminun ayat 60 kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annakum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya soal ini kepada Nabi saw. Apakah mereka orang-orang yang apa namanya mencuri apakah mereka orang-orang yang minum khamr kata Rasul bukan mereka adalah orang-orang yang berpuasa mereka orang-orang yang salat mereka orang-orang yang bersedekah tetapi mereka takut kalau amalan mereka itu tidak diterima maka biasakan Bu kalau kenapa coba ibu harus meresapi kalimat istighfar setelah sholat itu kan kan setelah sholat itu ada zikir Zikir yang pertama ibu ucapkan apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan gitu. Itu kalimat itu bukan hanya diucapkan rutinitas rut tidak ada maknanya. Bukan. Ya. Tetapi kalimat istighfar selepas sholat dan itu menjadikan zikir pertama dalam sholat. Selepas sholat yang kita lakukan dari sholat-sholat wajib itu. Maksudnya istighfar itu kita menyesal Jangan-jangan dalam solatku tadi ada yang kurang Entah khusyuknya entah tumak ninahnya Entah gerakannya, entah bacaannya Makanya istighfar pertama kali setelah solat itu Karena takut kalau-kalau solatnya tidak diterima Itu maksudnya nah, Itu disebut lawamah namanya Dan jiwa seperti ini juga Dimiliki oleh para nabi Nanti pada hari kiamat bu Pada hari kiamat ketika manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam minta syafaat. Syafaatul Uzma. Apa kata Nabi Adam? Ya. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah melakukan dosa yang membuat Allah murka dan tidaklah Allah murka sebelum dan sesudahnya karena aku pernah mem memakan buah larangan. nafsi nafsi idhabu ilan Nuh urus diri kalian sendiri pergilah kepada Nuh mungkin Nuh bisa membantu kalian jadi ada menyesal ada menyesal karena dia tidak bisa membantu keturunannya karena dia pernah berbuat salah kan begitu makanya kalau seandainya ada penyesalan itu penyesalan untuk kebaikan tapi jangan hanya menyesal saja menyesal ini digunakan jembatan untuk terus memperbaiki amalan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, an-nafsu ammaratun bisu. Jiwa yang mengajak berbuat keburukan. Jiwa yang menyuruh pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan haram, mengerjakan dosa, mengarahkannya ke tempat-tempat yang mungkar, lokalis lokasi-lokasi yang hina serta mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan buruk dan tercela artinya jiwa yang terus memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma nafsi Inna illa man Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh arabkum ingat kisah pembunuhan pertama dalam dunia ini Bu siapa kisah qabil dengan habil kan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan watsulai alaihim naba abnai adam bilha idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihi ma walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala minal Kata Allah Subhanahu wa taala bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra Adam Ketika keduanya berkurban, kenapa berkurban? Karena ketika itu Qabil tidak menerima arahan ayahnya Adam supaya menikah dengan kebarannya Habil kan. Disangkanya itu pandai-pandai Adam saja padahal itu perintah Allah. Maka untuk membuktikan itu perintah Allah makanya kemudian disuruhlah berkorban keduanya itu. Maka berkorbanlah keduanya. Setelah berkorban apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala... Kemudian menerima korbannya siapa? Habil dan menolak korbannya Qabil. Di sinilah kemudian Qabil marah dan mengatakan, "Aku bunuh kamu karena sudah ada hasad dalam hatinya." Tapi kemudian Habil mengatakan, "Masalah korban itu bukan masalah apa yang kita korbankan, tetapi Allah itu hanya menerima korbannya dari orang-orang yang bertakwa." Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fatawwa'at lahu nafsuhu akhi. Kan begitu Quran mengatakan. Maka kemudian Habil sendiri terbentik dalam hatinya betul-betul ingin membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu akhi. Jiwanya mulai memberontak dia, ingin betul-betul membunuh saudaranya. Terjadi pembunuhan itu, terjadi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Betul-betul Qabil itu membunuh si Habil. Maka dia termasuk hamba Allah yang rugi. Lihat bagaimana jiwa itu mudah untuk memerintahkan keburukan. Dan terkadang badan kita ini tidak bisa melawannya. Akhirnya kemudian apa yang dikehendaki itu betul-betul dilaksanakannya. Seperti kobil ini baru ada keinginan. Betul-betul dilaksanakan kan? Itulah jiwa. Jiwa ini terkadang amar bisu Memerintahkan kepada keburukan. Makanya perlu dilawan. gitu ya, Perlu mujahadah. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya kemudian kata pengarang di sini. Pada dasarnya. Ketiga, si, ketiga sifat jiwa ini Sebenarnya, merupakan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan jiwa. Jiwa itu satu, tapi sifatnya tiga. Gitu maksudnya, hati orang kan satu, Bu. Tapi sifatnya tiga, ada yang tenang, ada yang pencela, ada juga yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Oleh sebab itu, ketiga kondisi tersebut dapat berganti dan berubah-ubah berdasarkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi kejiwaan. Bahkan, terkadang ketiga sifat ini ada pada diri seseorang dalam satu hari, tergantung pada kondisi jiwa. Ya, Bu, kadang-kadang satu hari ini, kadang-kadang baik hatinya, kadang-kadang jahat, kadang-kadang mencela. Itulah berubah, makanya kan yang memegang hati itu kan Allah. Ketika Ummu Salama berkata kepada Rasul, "Kenapa doa itu aja yang kau baca wahai Rasul, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik wa yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu?" Kata Rasul, Hei Ummu Salama, hati itu yang memegang Allah. Dia bisa menyesatkan dan dia bisa memberikan hidayah. Terkadang satu hari kita bisa jadi jahat, kita bisa jadi baik, kita bisa jadi ragu-ragu tuh. Makanya penting kita ini berdoa terus supaya hati kita ini diperbaiki terus, ya." Kemudian kata pengarang di sini para ulama telah memberikan beberapa contoh yang menjelaskan kondisi kejiwaan manusia agar seorang muslim dapat memahami kejiwaannya dengan mudah dan dapat bersungguh-sungguh dalam memperbaiki jiwanya. Pertama, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala menyebutkan sebuah contoh dalam kitabnya Adabun Nufus. Beliau berkata, "Saya beri sebuah contoh Yang tidak asing lagi, insya Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya jiwa itu bagaikan anak kuda jantan yang indah. Jiwa kita ini, kata Imam Al-Ajuri, seperti anak kuda jantan yang sangat indah. Apabila seseorang melihatnya, maka mereka akan merasa takjub terhadap keindahannya dan keelokannya. Lantas seorang ahli hewan berkata, kuda ini tidak akan bisa dimanfaatkan hingga dilatih dengan bagus. Diajarkan dengan baik, setelah itu barulah ia akan bermanfaat. Dan dapat digunakan untuk mengejar, melarikan diri, kemudian orang yang menungganginya pun akan memuji hasil pelatihan dan pembelajaran kuda ini. Namun, bila dia tidak dilatih, maka keinginan dan keelokannya tidak dapat dimanfaatkan. Oleh si penunggang pun tidak akan memuji performa, apa, na, performa kuda itu setelah menggunakannya untuk suatu keperluan. Apabila pemilik kuda jantan tersebut menerima saran dari ahli hewan itu, maka ia akan tahu bahwa sarannya memang benar. Sehingga ia pun akan menyerahkannya kepada orang pelatih kuda untuk dilatihnya. Kemudian, tidak mungkin seseorang layak menyandang status sebagai pelatih kuda, kecuali bila ia memang mengetahui teknik dan seluk-beluknya. Di samping memiliki teknik melatih, ia juga harus sabar dalam pekerjaannya. Jika pemilik kuda itu menemani si pelatih saat melatih kudanya dan menerima nasihat-nasihatnya maka nantinya ia dapat bermanfaat untuk kudanya. Namun jika seorang pelatih itu tidak memiliki kemampuan dalam ilmu taktik melatih dan mengajari kuda, ia justru akan merusak kuda tersebut, melelahkan dirinya sendiri dan si pemilik kuda pun tidak akan memuji hasilnya. Apabila si pelatih memiliki ilmu dalam teknik melatih dan mengajari kuda tetapi dengan keilmuannya ia tidak sabar dan menghadapi kesulitan melatih lebih suka berhela-hela serta menunda-nunda apa yang seharusnya segera dilakukannya dalam pelatihannya maka hal itu pun juga tidak akan merusak kuda tersebut menyakitinya dan tidak bisa dimanfaatkan untuk mengejar atau melarikan diri orang yang seperti itu berpenampilan meyakinkan namun ternyata tidak berpengalaman Apabila pemilik kuda tersebut, yang melatih kuda itu sendiri, niscaya ia akan menyesali kelalaiannya. Jika penyesalan sudah tidak lagi berguna, yaitu pada saat itu melihat kondisi orang lain yang mampu mengejar dan menangkap buruannya, dan ketika hendak melarikan diri pun ia mampu menyelamatkan dirinya, sementara ketika ia yang mengejar, maka ia tidak berhasil menyusul buruannya. Dan ketika ia hendak melarikan diri maka ia tidak mampu hingga akhirnya dia tidak selamat. Semua itu disebabkan oleh kelalaian dan kurang sabar meskipun ia telah mengetahui tekniknya. Kemudian ia mencela dirinya sendiri dan menegur keras serai berkata mengapa kamu teledor. Kenapa kamu lalai? Segala sesuatu yang aku benci berbalik kepada aku karena tidak kesab, tidak ada kesabaranku. Semoga Allah memberikan kita pertolongan. Ini uh, salah satu contoh. Apa faedahnya di sini? Lihat di sini. Wahai para pembaca yang dirahmati Allah. Renungkanlah kandungan ilmu dari perumpamaan ini dan pahamilah niscaya kalian akan beruntung dan selamat. Pada perumpamaan pertama, Imam Al-Ajuri ini menjelaskan kondisi jiwa manusia yang mana ia bagaikan anak kuda yang masih butuh pelatihan dan kesabaran dalam melatihnya. Begitu juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang mampu memperbaiki dan mensucikan jiwanya. Jika seorang lalai dalam mengaplikasikan ilmu ini dan dalam proses pelatihan ini, maka ia akan sangat menyesal kelak di akhirat nanti. Artinya pada dasarnya jiwa itu kan polos-polos saja -polos bu. Kita pada dasarnya hati lihat anak-anak tuh. Anak-anak itu hatinya kan masih bersih, masih polos, ya kan? Bukti kepolosan anak itu kalau anak bertengkar kan bu? Anak bertengkar itu hitungan detik dia bisa baik lagi kan bu? Coba ibu yang bertengkar setahun bu? Mungkin kayak bang Toib tiga tahun tak mau akur itu ya itu menunjukkan bahwa anak kecil itu hatinya masih masih suci kan karena bertengkar sebentar akurnya sebentar kita pula bertengkar sebentar akurnya loh sampai mati ya nah, itulah menunjukkan seperti kondisi kuda ini kan kuda ini masih muda cantik tapi kalau tidak dirawat tidak dilatih buat apa dia anak ini juga sama gitu ya kalau hati itu awalnya bagus tapi tidak dilatih Nah, nanti banyak pula musibah masuk pula, subhat syahwat kepada dia yang merubahnya. Kedua, Imam Ibnu Qayyim ini mencontohkan dengan eh, apa namanya yang lainnya. Jadi, intinya bahwa percontohan kuda ini dari awal sampai akhir ini, intinya adalah sebaik-baik kuda. Kalau tidak dilatih, tidak bisa dimanfaatkan. Justru, kuda ini juga bisa membahayakan. Kalau pelatihnya pun tidak pandai melatih Maka hati juga sama Kalau kita tidak melatih hati kita untuk kepada kebaikan Maka hati ini bisa berubah menjadi Hati yang memerintahkan kepada keburukan Dan jangan menyesali Kalau nanti kemudian pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Meminta pertanggungjawaban hati kita Dengan mengatakan dan menyalah-nyalahkannya Itu disebut dengan lawamah tadi Ya ini juga di antara permisalan yang disebutkan oleh mualif Allah taala di sini. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Qayyim di sini mencontohkan dengan berkata jiwa itu ibarat gunung yang besar dan sulit didaki. Namun ia adalah penghalang yang harus dilewati. Ketika menyisiri jalan menuju Allah dan setiap orang yang ingin menyisiri jalan itu harus melewati gunung tersebut sehingga mereka harus mendakinya. Maka di antara mereka ada yang kesulitan melaluinya, ada pula yang mudah melaluinya. Dan sungguh ia akan sangat mudah melalui bagi mereka yang Allah mudahkan. Pada gunung tersebut terdapat lembah-lembah dan jalan bercabang-cabang berkelok-kelok, ya kan? Curam, duri, tanaman berduri dan begitu seterusnya. Belum lagi begal yang mencegat terutama mereka yang bisa biasa melakukan perjalanan di malam hari. Alangkah baiknya apabila mereka memiliki bekal keimanan dan lentera keyakinan yang dinyalakan menggunakan minyak kehusuan. Jika tidak demikian maka rintangan-rintangan tersebut akan menghalang sehingga para pembegal akan menjadi leluasa dalam merampok serta menghalangi jalan. Kebanyakan orang yang mendaki gunung itu akan memilih untuk kembali mundur di saat merasa tidak mampu lagi untuk melaluinya. dan apa namanya menaklukkan rintangan-rintangannya. Sedangkan setan selalu berada di atas gunung tersebut serai memperingatkan manusia perihal ketinggiannya pada saat-saat mendaki serta menakut-nakuti mereka sehingga pada saat itu semua rintangan seakan menyatu berupa kesulitan mendaki, setan yang duduk sambil meneror dari atas puncak dan tekad serta niat para pendaki yang semakin melemah. Akibatnya mereka putus semangat dan mundur. Sementara orang yang maksum dilindungi ialah orang yang Allah lindungi dari dosa. Semakin tinggi posisi orang itu ketika mendaki gunung, maka semakin kuat pula teriakan si penyeror sambil memperingatkan dan menakut-nakuti. Namun jika ia telah berhasil melaluinya hingga mencapai puncak, maka semua rasa takut akan berbalik menjadi rasa aman. Kala itulah perjalanan menjadi mudah, sirnalah segala halangan rintangan di jalan, kesulitan dari jalan yang terjal dan ia akan melihat jalan yang luas lagi aman, ia akan sampai ke persinggahan dan ke peristirahatan yang ada di atas terdapat panji-panji dan tempat-tempat tinggal yang dipersiapkan bagi orang-orang yang ingin kembali menuju sang pengasih. Artinya di sini kalau tadi cerita kuda ini cerita gunung ya maksudnya ada orang yang Allah mudahkan naik gunung ada orang yang Allah tidak mudahkan naik gunung bagi orang-orang yang kuat tekadnya kata Imam Abdul Qayyim ini pasti dia akan naik ke sana tapi bagi yang lemah tekadnya maka akan gagal dalam menaikinya apalagi kemudian banyak rintangan dan halangan ketika mendaki itu. Begitulah hati manusia ketika menuju Allah. Pasti akan banyak rintangan di tengah jalan kan. Ada orang yang ingin sedekah jadi tidak sedekah. Karena setan datang, jangan sedekah nanti miskin tak jadi. Ya kan? Ada orang yang hendak berbuat baik, nggak usah dulu, kamu masih banyak keperluan tak jadi berbuat baik. Mau sholat, Tunggu dulu, itu pelanggan banyak. Nanti lari, kalau sholat hilang pula tu yang beli itu. Akhirnya sibuk dengan jualannya dan begitu seterusnya kan. Orang menuju Allah ini banyak aja rintangannya ada saja. Lah kalau tidak dilawan seperti itu, bagaimana kita akan sukses menghadapinya? Dari sini maka pengarang Rahimahul ta'ala... ingin menjelaskan bahwa memang menjaga hati itu bukan perkara mudah, perkara sulit, banyak rintangan, banyak halangan. Maka apa yang sudah saya jelaskan di awal tentang tip-tip tadi Bagaimana menjadi hati yang selamat dan hati yang tenang Mudah-mudahan itu sebagai bekal yang diajarkan para ulama kepada kita Wallahu Wallahu'alam bisawab sebagai penutup ibu baca sendiri Berarti berakhirlah kajian kitab Tazkiyatun Nufus 10 kiat mensucikan jiwa Wallahu Wallahu'alam nanti kedepannya kita mau ngaji apa Cuma kalau saya boleh saran biar apa namanya kitabnya agak tebel agak lama ya mungkin ibu bisa gantilah kitabnya yang agak ini eh, kitab adabul jami itu juga boleh bu ya nah, itu sebenarnya kitab itu diambil dari kitab bulugul maram pada halaman jilid yang terakhir halaman yang terakhir namanya kitabul jami Tapi sudah dibukukan dan sudah disyarah dengan begitu bagus, ya boleh juga lah itu juga bagian daripada kitab akhlak, kitab tazkiyatun nufus, uh, mungkin saran saya itu. Tapi kalau ada kitab lain yang ibu mau pelajari ada ya, apa, apa, ya. Wallahu a'lam. Uh, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jadi kajian depan ikut yang Oh, gitu. Ya boleh nanti saya kirim itunya, apa? Kitabnya biar dipesan dulu kayak biasa. Ya, nanti sementara kita belum datang, ya kita tematik dulu sampai kitabnya datang ya. Itu saja saya kira eh, yang bisa sampaikan. كتاب الطب قفارة المجلس سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته